Oke, kembali lagi di De Rosa Auto. Selamat datang, saya ucapkan buat teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video De Rosa. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat. Dan saya pun semangat ngonten buat teman-teman semua. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, kita datang lagi ke Leo Cargarage. Kebetulan unitnya baru-baru lagi sudah ganti baju ya, dan stoknya pun bagus-bagus. Tentunya harganya sangat merekomendasi, harganya murah-murah, kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul, betul. Oke, dengan Bang Tommy. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Semangat terus ya. Semangat. Oke. Gimana nih, otomotif lancar nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah penjualan ya. Dari seminggu kemarin ya berkembang gitu penjualan. Ini barang ya lumayan habis gitu. Ini baru-baru semua ya? Baru-baru semua. Yang paling murah berapa tuh harganya? Yang paling murah ya, untuk sekarang yang paling murah ada di Honda Accord. Honda Accord, berapaan tuh harganya? Kita buka di angka 42 Om. 42 juta. 42 juta. Dengar-dengar ada yang 37 jutaan. 37 jutaan sudah keluar, Om. Sudah keluar. Yang kemarin kebetulan orang Padang yang ngambil. Oh, Maestro. Dari Padang langsung? Iya. Oh, udah Maestro. Iya. Oke. Tuh, teman-teman, dari harga 40 jutaan tapi mobilnya beserta kondisinya sangat luar biasa. Cukup istimewa. Kita mulai ya. Iya, betul. Yuk. Boleh, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama ini adalah mobil Innova. Iya, Innova diesel, Om. Innova diesel. Manual metik nih. Manual, Om. Manual. Tahun 2007. Iya, betul. Tahun 2007 bertransmisi manual, teman-teman. Betul. Solar. Kilometernya berapa? Kilometer 76.000, Om. 76.000. Betul. Ini yakin nih? Yakin. 2007 76.000. 76.000 kilometernya. Betul. Wih, luar biasa ya. Betul, Om. Asli record nih. Asli record, Om. 70.000 yang ditempuh nih asli. Asli. Bener-bener ya? Bukan putaran. Betul, betul. Oh. Tuh, teman-teman, bertransmisi manual tahun 2007. Betul. Tipe solar ya? Iya, betul. Oke. Jarak yang sudah ditempuh 70.000, berplat B, alamat SNK di daerah Bekasi ya? Iya, betul. Dan pajaknya pun hidup apa mati nih? Pajak hidup, Om. Pajak bulan 12 ya, Desember betul, ya. Betul, betul. 2023 panjang lumayan. Ya. Harga yang dijual berapa? Kita buka di angka 167. 167. Nego. Tapi masih bisa nego masih ya. Masih bisa nego. Yakin nego yakin, nih. Yakin. Oke. Kalau misalkan ada yang nawar 155 boleh enggak? Kalau 155 kemungkinan belum, Om. Belum, berapa kira-kira? Masih di angka 160-an. 160-an. Ya, 160-an datang ke sini ya, nego lagi aja. Ya. Betul, betul. Test drive lagi. Nah, tapi Bang Tommy izin. Iya. Buat teman-teman nih penasaran, yeah. Alamatnya sama nomor teleponnya lagi. Oh iya. Kita untuk showroom alamat ada di Jalan Perumahan Bumi Indah, Pasar Kemis, Tangerang Kabupaten. Oke. Okay. Dengan patokan deretan ruko, Om. Okay. Setelah tahap 2. Setelah tahap 2. Oke. Okay. Tapi sebelumnya telepon dulu ya. Iya, betul. Nomor teleponnya berapa? Untuk nomor telepon di nomor 0851 7200-2299. Oke, tersambung via WhatsApp. Iya, betul. Pasti dilayani dan pas respon ya, Bang. Betul, ya? Betul. Oke. Baik, untuk kredit bisa nggak, Bang? Kita sekarang belum buka kredit, Om. Belum buka kredit. Masih jual cash saja. Cash only saja ya, ya yang dilayani ya. Oke, selanjutnya kita ada mobil. Iya. Honda City Z ya? Iya, Om. Honda City Z tahun berapa nih? Tahun 2001, Om. Tahun 2001? Iya. Bertransmisi otomatis manual? Matic. Matic, bensin. Ini ya, yang betul. Sudah 2001 sudah injection ya? Betul, betul. Dan? Pajaknya juga hidup. Pajaknya hidup? Pajak hidup. Pajaknya bulan 7 mepet tapi. Berplat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Jakarta apa Tangerang nih? Ini Jakarta, Om. Jakarta. Jakarta. Perorangan atau PT? Atas nama perorangan. Perorangan. Tahun 2001, bertransmisi otomatik City Z. Warnanya warna abu-abu ya? Iya, kalau di SNK abu-abu. Warna di SNK abu-abu. Harga yang dijual berapa? Kita buka di angka 50, Om. 50? Betul. Masih betul. Bisa nego? Masih bisa nego, datang aja. Masih bisa nego ya, teman-teman. Mobilnya ada PR nggak kira-kira? Untuk sekarang sih, karena mobilnya belum... Masih bahan ya? Iya, masih istilahnya belum dirapihin, Om. Ada perbaikan ya? Iya, mungkin. Okay. Ya, kita perbaiki dulu ini, mobil belum kelar. Belum kelar. Belum kelar semua, sepenuhnya gitu. Oke. Okay. Kalau masalah itu nanti terima mulus. Oke. Okay.
Harga yang dijual 50 juta nego, ya, terima rapi. Terima rapi. Nah, itu 50 juta yang dijual masih bisa dinego dan mobilnya pun terima rapi. Betul, betul, Om. Oke. Baik, selanjutnya kita ya, ada ini ada Proton. Proton, Om. Proton tahun berapa nih? Tahun 2009. Tahun 2009. 2009. Manual Matic? Matic. Matic. Proton 2009. Tipenya tipe apa sih nih? Ini tipenya Exora bukan? Exora. Exora. Proton Exora, Om. Bertransmisi otomatis? Iya, betul. Tahun 2009. Berempat genap, teman-teman, pajaknya pun di bulan 7. Ini mati nih? Ini mati, Om. Mati. 2022. 2022. Betul. Telat sekali. Iya. Oke, nilai pajak berapa kira-kira? Nilai pajak 2000-an. 2000-an, sekitar 2000-an. Betul, ya. Betul. Tahun 2009 kilometernya berapa yang ditempuh? Kilometer masih di 189. 180. Sekitar segitu. 180 ongoing ya. Iya. Nah, bertransmisi otomatis, teman-teman, pajaknya di bulan 7, berplat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat. Ya. Ini bensin ya? Iya, bensin. Dan juga sudah injection. Betul. PR-nya apa aja nih, Bang? Untuk PR sih nggak ada sih, Om. Sudah rapi semua. Cuman ya? Cuman minus di PR pajak aja. Pajaknya aja. Iya, pajak aja. Pajaknya udah dibacain sekitaran 1-2 jutaan, kurang lebih. 1,9, Om. 1,9. Kurang lebih 1,9. Atas perorangan ya. Ya, hitungannya 2 juta ya. 2 juta, betul. Harga dijual berapa? Kita buka di angka 64, Om. 64, tapi nego ya? Masih bisa nego. Oke, okay. Kalau teman-teman nego sampai 55 boleh nggak? Sampai 55 naik lagi, Om. Naik lagi, betul, ya? Betul, betul. Naik lagi datang ke sini ya? Iya, datang aja. Ngobrolnya di sini? Betul, betul, betul. Enak sih, lihat unit dulu. Lihat sih. Lihat unit, test drive. Betul, test drive. Tempur dari tempat. Betul. Oke. Okay. Mobilnya bagus nih, teman-teman. Warna abu-abu juga ya? Betul. Oke, selanjutnya ada Nissan Latio. Iya, betul, Nissan Latio, Om. Tahun Latio 2010. Iya. Manual Matic nih? Manual, Om. Warna coklat, manual. Manual, manual. Jarang-jarang ya? Iya, betul. 2010, warna, berplat betul. Genap. Pajaknya di bulan 4. Betul. Mati hidup? Mati, Om. Mati, berapa kali? 2020. 2020, berarti 2020. Sekitaran 3 kali. 3 kali, Om. 3 kali panjang ya? Iya, betul. Dan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Selatan. Iya. Ini sekalian nomornya juga mati nih. Mati, Om. Kalau enak sih dibalik nama. Dibalik gitu. Nama ya. Ya. Kalau kita di sini kan jual apa adanya. Jual apa adanya. Om. Tapi mesin-mesin atau mobilnya? Kalau mobil nggak ada aman. Masalah, Om. Nggak ada yang keropos. Pokoknya nggak ada. Oke. Okay. Minus di PR-nya di pajak aja. Oke. Okay. Ya. Minusnya di pajak aja. Ya, betul, Om. Harga yang dijual berapa, Bang? Kita kasih yang murah dong, Bang Tommy. Siap-siap. Kita buka di angka 47 aja. 47. Masih nego. Masih bisa nego. Kalau teman-teman nomor 40 boleh enggak, Bang Tommy? Naik lagi ya? Naik lagi. Naik lagi. Tuh, ya. Tuh teman-teman. Harganya merekomendasi 40 juta datang ke sini nego aja. Betul. Okay. Kalau untuk kondisi mobil siap pakai. Mesin siap pakai, juga ya? Halus banget. Mesin halus, enggak ada yang rembes ya. Enggak ada yang rembes. Aman, enggak bekas banjir, enggak bekas betul. Tabrak juga ya. Iya, betul. Oke, mobilnya bagus. Warna coklat. Betul. Coklat tua. Oke, selanjutnya ini ada Honda apa nih? Ini ada Honda Accord Cielo. Honda Accord Cielo. Cielo. Oke, Honda Accord Cielo. Tahun berapa nih? Tahun 94. Tahun 94. 94. Berplat ganjil, pajaknya di bulan 2. Hidup mati nih? Hidup. Hidup. Kebetulan pajak hidup. Pajaknya panjang nih. Pajaknya panjang. Manual Matic nih? Matic. Matic. Dia masih karbu apa injection nih? Ini udah injection. Udah injection ya. Yeah. PR-nya apa aja nih? Kalau PR nggak ada, Om. Nggak ada PR? Siap pakai. Yakin? Yakin. Nggak ada yang keropos? Nggak ada, Om. Mesin nggak ada yang rembes? Aman. PKK enak? Aman. AC dingin nggak? AC dingin. Tuh, teman-teman udah dibacain ya. Harga yang dijual berapa? Ya, kita buka harga di angka 42 aja, Om. 42 juta? 42 juta. 35 boleh nggak? Naik lagi, Om. Naik lagi dari 35. Ya. Teman-teman penasaran nih, mobilnya bagus nih. Betul, betul. Ban-ban juga masih tebel ya? Masih bagus, Om. Masih bagus. Oke, teman-teman. Pajaknya hidup. Betul. Udah, pokoknya kesini aja. Harga yang dijual 35 jutaan masih datang kesini. Betul, betul. Yuk, selanjutnya. Iya, boleh, Om. Silakan, Om. Oke. Nah, kita ya. Ada mobil Suzuki Baleno. Tahun berapa nih? Tahun 2001, Om. Sedan Baleno tahun 2001 manual Matic. Ini manual. Warna hitam manual tahun 2001. Betul, Om. Ya, pajaknya di bulan apa nih? Ini kita pajak di bulan 6. Pajaknya di bulan 6. Betul, hidup mati betul. Nih. Mati, Om. Mati berapa kali? 2022. 2022 berarti ya, mati betul. Sekali bulan betul. 6. Bulan 6 2022 dua kali dong. Ya, hitungannya panjang dua kali. Dua kali panjang, ya, betul. Betul.
bertransmisi manual atas nama perorangan. Pajaknya paling murah ya ini, Mas. Ya, murah, Om, 1,2. 1,2-an. 1,2-an. Oke, teman-teman 2,5 udah panjang. Betul. Oke, harga dijual yang murah dong, Bang. Iya, ini kita kasih murah aja 45 juta. 45 juta. Ya, masih bisa nego. Wede, masih bisa kurang tuh 45 juta. PR-nya apa jadi, Bang? Untuk PR sih enak aja sih, Om, kalau mobil ya, Om, ya. Okay. Kalau untuk di deretan mobil-mobil tua ya, masih enak aja. Masih enak aja. Ya. AC dingin. AC sangat dingin. Kaki-kaki ya, enak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mesin enggak ada rembes. Body-body gak ada yang rapos? Bisa dilihat, Om. Rapi ya? Rapi, Om. Oke, tuh teman-teman 45 juta dinegoin. Betul, betul. Kalau nego 37 boleh nggak? Kemungkinan naik lagi, Om. Naik lagi? Naik lagi. Oke, ya. Harganya murah-murah. Ya. Datang aja ke sini, rayu Bang Tommy. Betul. Biar harganya dapet. Siap, siap, siap. Oke, selanjutnya ya, kita ada Avanza nih. Iya. Oke, kemudian ada mobil yang sangat diburu, yaitu Avanza ya? Iya, betul, Om. Ini mobil cinta umat, ya. Mobil yang paling legendaris nih. Betul, loh. Nggak pernah bisa disalip nih mobil. Tahun berapa nih? Ini tahun 2006, Om. Tahun 2006? 2006. Manual Matic nih? Matic, Om. Matic ya? Matic. Oke, perorangan. Perorangan. Pajaknya di bulan? Pajaknya di bulan 5. Di bulan 5. Di bulan kilometernya 5. Yang sudah ditempuh? Ini kilometer kalau nggak salah masih di sekitar 100-an, Om. 100 ribuan, wajar ya. Tapi Matic-Matic aman nggak? Matic aman, Om. Mesinnya aman juga. Mesin ya? Aman, nggak ada masalah. Nggak nyentak ya? Nggak ada masalah, Om. Oke, nggak ada yang keropos body-body? Aman, Om. Kaki-kaki? Kaki-kaki nggak ada masalah. Oke, juga. Oke, mesin nggak ada yang rembes? Nggak ada yang rembes. Terus AC dingin? AC dingin. Weh, sangat dingin. Sangat dingin. Sangat dingin. Dan teman-teman PR-nya cuma ban nih. Ya. Ban-ban. Ya, masih bisa dibilang. Ban depan? Ya. Kalau ban belakang masih cukup bagus, harus diganti dong. Betul, betul. Karena bahaya kalau nggak diganti. Harga dibuka berapa? Kita buka 83. 83. Kasih yang murah dong. Iya. 2006. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini mobil rawatan soalnya. 70 boleh nggak? Naik lagi deh. Naik lagi dari 70. Betul, betul. Oke, tuh teman-teman bayangannya udah ada. Yang di open price 70 juta minta dinaikin lagi. Betul, betul. Mobilnya insyaallah aman ya. Aman, Om. Enggak banjir, enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak juga. Matic mesin-mesin smooth. Enak. Matic juga Matic smooth. Smooth ya. Betul. Oke. Dan interior juga masih rapi ya. Betul, Om. Oke, selanjutnya yuk teman-teman. Iya, boleh, Om. Nah, kita ada Nissan Grand Livina. Livina, Om. Tahun berapa nih? Tahun 2007. 2007. Ya. Manual Matic nih? Matic, Om. Matic. Matic. Bertransmisi Matic, teman-teman. Ya, plat genap untuk ya. Alamat Senegara di daerah Jakarta ya. Betul, Om. Pajaknya di bulan Agustus. Betul. Mati hidup nih. Pajaknya mati, Om. Mati. Ini tipe apa? Ini tipenya yang XP. XP ya, yang Kalifi. Iya, Kalifi. Matinya tahun 2020. 2020 berarti ya. 3 tahun juga ya. Betul. 3 tahun dan hidup. Kebetulan ini mobil sudah di DP, Om. Sudah di DP. Kali aja penonton setia dari Derosa juga. Oke. Okay. Oh, gitu. Ya, kalau laku ya. Enggak apa-apa kasih bocoran dong buat teman-teman. Oh, kasih bocoran. Karena lakunya sih masih di angka 60-an, Om. 60 jutaan. Wih, murah-murah ya, teman-teman. Tahun 2000? 2007. 2007. Betul. Buat teman-teman yang mau mesen lagi datang ke sini ya. Ya, boleh, Om. Telepon dulu sebelumnya. Betul. Ke Bang atau, Tommy. Booking fee ya. Booking fee. Atau DP. Aman tapi ya. Aman, gak ada. Dijamin ya. Betul. Dan dicariin juga mobilnya. Betul. Yang bagus-bagus. Betul. Ya. Betul, Om. Harganya murah-murah. Ya, oke, sudah. Selanjutnya yuk. Baik, kemudian kita ada bahan nih. Iya, ada bahan, Om. Belum kelar. Belum kelar restorasinya. Betul, kita, belum ya. Kelar dirapi-rapihin. Betul. Innova tahun berapa nih? Innova tahun 2004. Kijang Innova tahun 2004. Betul. Bensin apa diesel? Bensin. Bensin. Untuk transmisi manual. Manual. 2004. Betul. Bertransmisi manual. Betul. Dia belum Euro ya? Betul. Oke, dia generasi pertama nih teman-teman untuk Kijang Innova. Warna biru, bertransmisi manual, tahun 2004, ban-ban masih lumayan lah ya. Lumayan bagus, Om. Bagus ya. Karena kotor aja sih, Om. Benar. Nah, ini kan belum rapi nih. Tapi untuk body-body aman, nggak ada yang keropos? Aman, Om, nggak ada masalah. Kita anti banjir. Anti banjir, anti nabrak juga ya. Anti nabrak, anti badai juga. Oke, mesinnya gimana nih? Mesin mah enak, Om. Aman. Nggak ada masalah. Pokoknya ini siap buat kemana-mana. Buat kemana-mana. Buat keluarga juga. Buat keluarga juga. Oke. Kaki-kaki juga aman ya. Aman, Om. AC dingin ya. Iya, AC dingin. Nggak ada PR nih. Nggak ada PR, Om. Pajak juga hidup, Om. Pajak hidup. Kilometer paling 200-an ada. Kilometer di bawah. Kilometer di bawah sih, Om. Di bawah 200. Di bawah 200. Oh, jarak tempuh yang sudah dilewati masih cukup rekomendasi. Betul, di bawah, betul. Di bawah 200 ribuan, teman-teman. Betul, betul. Harga yang dibuka berapa nih? Kita buka harga di angka 95, Om. 95? Ya. 2004? Betul. Nego dong? Nego, Om. Nego. Silakan. 80 boleh nggak? 80, jangan, Om. Jangan. Betul. Buat teman-teman nih, kira-kira berapa nih? 80 ke atas, Om. 80 ke atas. 90-an. 90-an? Ya, 85-an?
Oh, 85 belum, Om. 85 naik belum. Lagi. Naik ya. Lagi dari 85 nih. Oh, dari 85 naik lagi. Naik lagi. Ya. Dikit dari 85 boleh ya? Bisa, Om. Oke, tuh teman-teman udah kebayang kan harga yang ditawarkan sama Bang Tommy. Ya, harganya nggak kaku lah. Ya, masih fleksibel. Masih standar. Oke, masih standar harga pasaran. Betul, betul. Dan juga yang dipastikan mobilnya berkualitas sudah ya, rapi. Betul. Terima rapi. Ini masih bahan ya, teman-teman? Masih bahan. Tapi teman-teman nanti kalau jadi dirapihin. Terima mulus, Om. Terima mulus. Ada keluhan diberesin. Betul. Oke, selanjutnya yuk. Iya. Kemudian nih ada mobil diesel nih ya. Iya, Innova, Om. Innova diesel. Innova diesel. Tahun 2000 berapa nih? 2008. Tahun 2008. Betul. Manual manual Matic. Matic. Matic 2008 tipe G. Iya, betul. Diesel. Diesel tipe G bertransmisi otomatis. Pajaknya di bulan 7 berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor. Bogor apa Cianjur ini nih? Ini Bogor, Om. Bogor. Kabupaten kota? Kabupaten. Kabupaten. Kilometernya berapa nih? Kilometer masih di angka berapa ya? Sekitar 100-an, Om. 100 ribuan. Nggak sampai 200 ya? Nggak sampai, Om. 2008. Teman-teman banyak yang dicari nih mobil yang beginian nih. Betul. Mobil badak. Harganya juga benar-benar merakyat dan kualitasnya juga nggak perlu dipertanyain. Ini mobil sejuta umat mobil juga. Mobil sejuta umat. Iya. Betul. Mobil paling dicari. Mobil lawas tapi berkualitas. Irit juga iya. Bener. Tahan banting. Betul, betul. Diisi solar basian juga bisa. Masih kuat loh ini loh. Masih nggak ada masalah. Dan interiornya udah dimodifikasi sudah, ya? Sudah, Om. Sudah pokoknya full upgrade. Full lah. Upgrade ya? Oke. Harga yang dijual, jangan kasih yang mahal dong Bang Tommy. Kira-kira kita, buat temen-temen nih. Kita buka di 185 aja, 185 Om. Masih bisa nego. Masih bisa kurang, Om. Tahun 2008. Betul. Tapi 185 kemahalan lah. Ya, kira-kira kalau mah. Itu sih prinsipnya gini, Om. Yang penting datang aja dulu, check betul. Unit. Kita okay. Negosiasi sampai jadi gitu. Negosiasi sampai jadi. Betul, Om. Nah, tapi emang kondisinya worth it ya. Worth it, Om. Harga yang ditawarkan dengan betul. Kondisi unit yang tersedia di sini benar-benar sangat merekomendasi. Jadi jangan dibilang mahal dulu. Betul. Datang ke sini negosiasi aja. Betul, betul. Nah, cek kita, unitnya. Iya, kita juga pengen jual kualitasnya juga. Betul. Soal harga fleksibel ya, lah di Bang Tommy. Relatif, Om. Relatif, betul. Tinggal teman-teman aja nih memilah dan memilih. Betul. Bernegosiasi. Kalau masalah harga murah, kita juga lihat-lihat kondisi unit. Benar. Jangan tergiur dengan harga murah. Betul. Oke, kemudian ada mobil bahan lagi nih. Iya, bahan, Om. Ini Pios ya? Pios Limo, Om. Pios Limo. Pios Limo. Pios Limo manual berarti. Betul, manual. Mantan, teman-teman. Betul. Tahun berapa nih? Tahun 2008. 2008. Oke, tahun 2008 mantan manual. Betul. Pios Limo. Betul. Berplat Karawang ya? Betul, plat Karawang, T. Om. Plat T, Karawang. Berplat ganjil untuk pajaknya di bulan November. Iya, betul. Pajaknya mati apa hidup nih? Mati, Om. Mati. 2019. Berat transmisi manual. Ini masih bahan ya? Masih bahan, Om. Nah, harga yang dibuka berapa? Kita buka di angka 55, Om. Masih 55. Bisa kurang. Masih bisa kurang. Bisa kurang, Om. Masih bisa kurang, teman-teman. Pokoknya pajak. Kalau untuk konsumen terima mulus. Terima mulus, terima rapi. Mulus. Nah, ini ban-ban botak nih. Iya, nanti pasti kita ganti. Pasti diganti ya. Iya, ban belakang sih masih lumayan. Betul. Untuk peleknya sudah di-upgrade. Betul. Pelek racing. Selain body, PR-nya apa aja? Selain pajak juga. Untuk sekarang sih mobil PR-nya cuman nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, tinggal dirapin doang ya. Ya betul. Ini warna silver apa warna? Silver, Om. Warna silver. Oke, harga yang dijual 50? 5 juta. 5 juta. Masih kalau 45 bisa nggak? 45 naik lagi, Om. Naik lagi dari 45. Lagi, ya. Oke, itu ya teman-teman. Sudah kebayangkan tahun 2008 mobilnya masih bahan. Nanti ban-ban diganti, PR-PR-nya dirapihin. Betul, Om. Oke, mobil siap tempur siap dan siap jalan. Betul. Oke, ada lagi Bang Tommy kira-kira? Untuk stok sih tinggal sisa segini sih. Segini ya. Tapi ada beberapa yang di luaran yang belum ini ya, masih di bengkel barangkali ya. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya mau nanya-nanya stok selanjutnya, stok-stoknya Bang Tommy bisa langsung japri aja betul, ya. Betul, betul. Oke, Bang Tommy ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Aman sih, Om, nggak ada. Aman ya? Aman. Baik. Berikut teman-teman yang tadi kita review stok-stok dari Leo Car Garage bersama Bang Tommy. Iya. Mobilnya bagus-bagus, harganya juga merekomendasi. Buat teman-teman, apabila dari review ini ada kekurangan dari hal penyampaian maupun dari tampilan, saya pribadi beserta Bang Tommy mohon maklum dan mohon dimaafkan. Yeah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam lestari. Oke. Okay.